Kita banggakan owner dari Durian Runtuh. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Bang Helino dan Kak Yudia. Luar biasa loh orang pasutri hebat berdua ini ya. Luar biasa, menjadi inspirasi dari banyak orang di Pekanbaru ya. Benar. Terus juga tidak akan terwujud karena support rekan-rekan semuanya, sahabat senantiasa memberikan semangat, energi-energi positif kepada kami. Langsung saja kalau begitu kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raffi Ahmad. Dengan cara yang berbeda menikmati dunia. Ya. Saya izin buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya mengucapkan terima kasih nih untuk semua warga masyarakat Pekanbaru, mana suaranya. Assalamualaikum. Senang banget saya bisa datang ke Pekanbaru, ke Riau. Di sini juga saya udah beberapa kali sebenarnya kesini. Saya juga ada sahabat saya di belakang, Bro Ziko. Wah, selamat juga ulang tahun anaknya Bro Ziko ya. Tapi spesial saya ucapkan terima kasih kepada Bang Herlino. Bang Herlino beserta Ibu Dia, terima kasih sudah mengundang saya untuk menghadiri di grand opening. Saya juga sangat mendukung karena yang seperti Pak Gubernur juga sampaikan, yang terhormat Pak Gubernur, Pak Samsoa di sininya, bahwa kita harus mensupport karena kan sebentar lagi kita sama-sama semangat ya. Kita berdoa mudah-mudahan COVID turun semuanya. Tahun depan semua ekonominya bangkit semuanya. Bisa ada tempat nongkrong yang asik. Amin. Bisa bawa keluarga, bisa bawa pacar, bisa bawa keluarga, bisa bawa istri. Yang pasti saya juga insya Allah saya mau mengumumkan di sini. Tahun depan saya mau buka usaha bareng Bang Herlino di sini, di Pekanbaru. Mudah-mudahan didukung oleh Pak Gubernur. Dan juga didukung oleh semua teman-teman. Bro Ziko mau ikut?
ikut ya, benar ya. Nanti insya Allah tahun depan saya juga akan membuka usaha di sini juga. Saya termasuk yang senang dengan masyarakat Pekanbaru, Riau, karena ramah tamahnya luar biasa, sopan satunya hebat, dan gaul-gaul semua juga. Mudah-mudahan doa dari saya untuk Durian Runtuh seperti harapannya Bang Herlino beserta istri dan keluarga, ini bisa menjadi usaha seperti Durian Runtuh yang selain membawa rezeki untuk keluarga dan juga membawa berkah dan barokah untuk semua masyarakat yang ada di Pekanbaru, yang semuanya juga bisa membeli oleh-oleh juga di Nadira Napoleon. Dan juga insya Allah bisa buka terus cabangnya semakin banyak, yang paling penting bisa berkah dan barokah. Sekali lagi, saya Raffi Ahmad mengucapkan selamat untuk Bang Herlino, buat Ibu Dia, dan juga selamat untuk masyarakat semuanya yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau dan sekitarnya, sudah memiliki putra daerah yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang kuliner juga. Sekali lagi untuk Bang Herlino, selamat. Saya dukung, saya support, insya Allah kita bisa berkolaborasi. Karena sekarang zamannya sudah berkolaborasi, jadi sama-sama anak-anak mudanya bersatu untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya Raffi Ahmad, terima kasih. Sukses untuk Durian Runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Herlino dan keluarga. Yang saya banggakan tentunya tamu kita, Bung Raffi Ahmad yang sangat dicintai banyak penggemar di sini rupanya. Iya, dari tadi Raffi, tak nengok Raffi, pasti dipanggil terus sih, luar biasa. Kami yakin bahwa karena Riau ini sudah terkenal bahwa salah satu kota yang tiada hari tanpa durian. Jadi oleh karena itu adanya kuliner Durian Runtuh pasti maju, apalagi tadi sesuai semangat budaya Melayu, Durian Runtuh ini biasanya adalah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan rezeki Durian Runtuh tetap berlimpah dan mudah-mudahan juga banyak pengunjungnya ke sini. Selamat Ibu Dia dan Herlino.